aku di belakang rumahku ini aku punya open-open lu tawon tawon lulut lah itu pohon akasiaku lagi ini namanya pohon itu seperti agar-agar itu apa ya apa sih yang seperti agar-agar itu yang kayak cincau. Hah, cincau ini cincau hijau ini nih. Ini namanya daun cincau hijau. Ini cuma diincepkan tok atau dipungges, dipungges iku batangnya aja langsung ditanam gitu aja tumbuh kayak gini. Ini kalau enggak dibabat ini jadi hutan cincau. Cincau hijau ini guys. Nanti aku ya aku akan tutorialnya aku akan membuat ini cincau hijau kapan-kapan lah ini di belakang rumahku aku lihat jemuranku kan di sini ya di belakang rumah ini cincau hijau salah satu dari koleksiku di samping koleksiku itu ada tawon segala macam aku tuh piaraanku yang aneh-aneh ya tawon segala ini dia ini daun cincau hijau ini daun cincau hijau ini caranya kalau mau membuat itu ya kita pakai air mateng ini dicuci bersih pakai air mateng terus diremet-remet gitu loh guys diremet-remet sampai dia keluar lendir-lendirnya gitu nah, ya lendirnya itu nanti yang kita saring tapi sebaiknya memang enaknya tuh diremet-remet pakai tangan gini jadi dia kan teksturnya itu gak terlalu hancur daun hijaunya itu loh. Ini caranya gitu. Tapi kalau ditumbuk atau di blender nanti dia masuk kayak yang halus-halusnya daun gitu loh. Tapi kalau kita diremet-remet gitu aja, lendirnya itu bagus. Nanti ya suatu saat aku akan membuat cincau hijau seger, tapi kita harus pakai air matang ya. Aku juga punya. Nanti aku mau buat aku sudah pernah buat ini seger banget cincau hijau.